Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para fans Ana Jobling dan juga Merken dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan, dipanjangkan umur dan juga dimudahkan rezekinya, amin. Tentunya jumpa lagi bersama Bang Mimin yang akan membahas artis kesayangan kalian. Siapa lagi kalau bukan si cantik Ana Jobling dan juga si tampan Merken, yang dimana Ana Jobling dibuat salting oleh Merken saat lagi video callan. Merken bilang akan segera melamar Ana Jobling, begini reaksi Ana. Namun guys, sebelum kalian lanjut ke dalam inti pembahasannya, alangkah baiknya jika kalian semua terlebih dahulu menekan tombol subscribe-nya dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Supaya kalian semua selalu mendapatkan berita-berita terbaru dan terupdate seputar Ana Jobling dan juga Merken setiap harinya di channel ini. Lagi-lagi dan lagi, nama Ana Jobling dan juga Merken memang selalu menjadi sorotan publik karena nama keduanya terkenal dengan hubungan asmaranya yang semakin hari semakin romantis saja. Seperti kabar yang baru-baru ini, yang dimana Ana Jobling sampai salah tingkah saat lagi video callan. Merken bilang akan segera melamar Ana Jobling, sontak saja semua itu membuat terkejut Ana Jobling saat mendengar ucapan Merken yang bilang seperti itu kepada dirinya. Kini gegar hal itu, Ana Jobling dan juga Merken langsung ramai diperbincangkan di semua kalangan sosial media. Tak sedikit warganet yang bergondong-gondong mengirimkan komentarnya, baik untuk Ana Jobling maupun untuk Merken, seperti komentar yang datangnya dari akun Bunda Iza Nurdiansa. Subhanallah, so sweet banget sih. Merken akan melamar Ana Jobling, semoga saja ya. Merken benar-benar akan melamar Ana Jobling. Aku doain yang terbaik buat kalian berdua. Tulis komentar dari akun salah satu Bunda Ija Nurdiansa. Wah wah wah, pokoknya bikin heboh mama sejagat raya aja. Nah guys, bagaimanakah kira-kira menurut pendapat kalian? Jangan lupa tulis pendapat kalian di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu sekilas informasi dari channel ini. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.